Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan Gus Yatin Channel, channelnya jalan-jalan ya. Sekarang kita lagi berada di daerah Kedoya ya, tepatnya di Jalan Pesanggrahan. Pesanggrahan ya, ini Pesanggrahan itu daerah Puri ya, Puri Kencana ya, apa Puri Kembangan lah istilahnya. Ya kawan-kawan, saksikan terus ya dan ikuti ya video kami ya. Kami ngevlog nih ya, ini di dan udah di perapatan nih, perapatan Pasar Puri ya, harus sebelah kiri, kita belok kanan ya. Nah, kita belok kanan itu jadi ke jalan Puri Kembangan nih, masih Puri Kembangan. Ke kanan kiri itu sama Puri Kembangan ya. Ini kita ke kanan ke Puri Kembangan ya. Ya, sambil lihat kanan kiri ya. Kita sambil ngevlog sambil fokus jalan ya. Terima kasih yang udah mendukung channel kami dan terima kasih pula yang udah mensubscribe ya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih ya yang tak terhingga ya, yang tiap kali mengunjungi channel kami ya. Ya, kami terima kasihnya juga akan mengunjungi channel kalian ya, yang pokoknya channel yang ngunjungin ke channel kita tuh insya Allah kita kunjungin balik. Tapi bagi yang udah bergabung lama itu bisa langsung aku kunjungin balik ya. Tapi bagi yang baru bergabung atau baru paling enggak baru sekali komen itu, kita masih ada jeda ya, paling enggak 24 jam kemudiannya baru kita berkunjung balik ya. Saya kalau langsung berkunjung balik itu kalau kita dapat subscribe baru atau dapat komen baru itu kita jadi kena spam atau hilang akhirnya ya, jadi sia-sia. Ya kawan-kawan, terima kasih ya. Ini dari jalan Kedoya nih ya, jalan Kedoya Raya kalau ini mana ya. Kita mau lurus terus nih. Ini kalau lurus terus nih ke Jalan Panjang ya, Jalan Panjang nih. Kita mau lurus terus ya. Nih kita mungkin sampai di ngebloknya nih, mungkin sampai di Jalan Mogot ya atau Pusing itu ya. Supaya kita kalau terlalu lama juga kan takut mubazir apa nggak ditonton ya. Soalnya sekarang rata-rata penonton tuh ya boleh dikatakan kalau yang ini ya, yang pemula tuh ya 2 sampai 3 menit ya rata-ratanya kalau di ini ya, dilihat dari apa tuh perjalanannya ya. Ya kawan-kawan, ikutin terus dan saksikan terus ya perjalanan kami ya. Jangan bosan-bosan dan jangan apa ya. Kalau kita berkunjung tuh jadi saling berkunjung tuh jadi kita bisa menambah jam tayang, juga bisa mengetahui bahwa kita tuh masih bergabung atau masih berteman ya. Jadi gunanya kita berkunjung atau saling kunjung itu jadi satu buat nambah jam tayang, keduanya jadi kita tahu masih bergabung sama kita gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang enggak, ya banyak ya, ya channel yang kita kunjungin tapi dia nggak ngunjungin balik ya, jadi kan yang ngunjungin balik cuma lama gitu, jadi kan nggak ketahuan apa dia masih gabung sama kita apa enggak gitu. Tapi setidaknya kalau kita dikunjungin kawan terus kita balik kunjungin kawan dulu itu setidaknya jadi tahu ya. Ya kawan-kawan, ikutin perjalanan kami ya. Dan saya mohon ya pada kawan-kawan ya, di masa pandemi ini jaga kesehatan ya,
paling enggak harus sering cuci tangan ya, pakai masker ya, biar di apa tuh masa pandemi begini kita kegiatan kalau orang kayak kita tuh ya mesti ada aja keluar ya, buat keperluan lain ya. Jadi yang penting kita jaga kesehatan ya, terutama cuci tangan atau pakai masker ya. Jadi buat keamanan kita ya. Terus sekarang juga lagi musim pandemi ini lagi boleh dikatakan ya lagi banyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan besok atau lusa ini ya habis ya, atau usai ya pandemi ini ya. Ya kawan-kawan, cukup sekian dulu ya. Jangan tonton terus ya video kami. Let's go.